Sebentar lagi kita akan menapaki tahun baru, tahun 2022, yang harus kita sambut dengan semangat baru, dengan jiwa-jiwa yang mulia dan hati yang dipenuhi rasa cinta kasih. Hari esok harus lebih baik dari hari ini, dengan membangun optimisme, memperkuat ikhtiar lahir maupun batin, bekerja keras dan berdoa untuk semakin tumbuh dan mekar, dan berkontribusi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Jalan ke depan tidak selalu mudah. Kadang cobaan silih berganti harus dialami oleh masyarakat kita. Tapi dengan semangat dan persatuan yang kuat, kita akan berhasil menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Semoga kita bisa terus memperkokoh tali persaudaraan sebagai sesama anak bangsa dan mencapai Indonesia maju yang kita cita-citakan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.